Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Joklovers. Ketemu lagi dengan saya Rian MJPO. Nah, kali ini kita akan nge-review satu unit Vios Limo 2014 pesanan dari Bang Fitrah dari Ternate, Joksa. Ini salah satu pesanan dari Ternate. Ini untuk mobilnya warna hitam Dove ya. Di paket 125 juta. Apa aja yang didapat di paket 125 juta? Ikuti video ini, Joks. Oke. Sekarang kita membahas yang di bagian depannya dulu, Joks. Seperti yang udah kelihatan, untuk di bagian depannya udah memakai body kit drive 68 dan udah kita pasangin juga fog lamp ya. Fog lamp berwarna ring biru dan lampunya juga warna biru. Nanti kalau untuk lampu nanti kita bahas. Nah, untuk di bagian tatakan plat nomor udah kita pasangin juga tatakan plat nomor ya. Dan untuk di bagian grill udah kita pasangin grill chrome. Nah, udah kita pasangin juga emblem Toyotanya. Dan untuk di bagian lampu, ini lampunya lampu custom, Joks. Jadi di paket 125 juta udah dapat lampu custom dan lainnya ya. Nanti kita bahas apa aja yang didapat di paket 125 juta. Nah, untuk di bagian lampunya udah kita pasangin lampu Proji ya, memakai Proji BMW dan udah kita kasih list juga berwarna biru biar senada dengan fog lampnya, Joks. Nah, jadi untuk di MJPO itu kita catnya memakai cat oven dan untuk kualitasnya bisa diadu dengan yang lainnya, Joks ya. Jadi kalau untuk catnya seperti ini, seperti nat-natnya itu juga kelihatan ya, enggak. Natnya itu lurus, kalau yang ngerti cat pasti bakalan ngeliat ini mobil keker banget ya, karena nat-natnya itu lurus, Joks. Jadi di MJPO itu kita memakai cat oven dan catnya enggak kaleng-kaleng ya, bisa dilihat sendiri. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke spek yang selanjutnya ya. Nah, di bagian samping udah kita pasangin juga spion retract ya. Jadi untuk spion retractnya udah nggak usah didorong dari luar lagi, udah dari dalam ya, ada tombolnya di dalam. Dan untuk pintu udah pintu lambodor dan udah kita pasangin juga talang air ya. Dan untuk handle chrome biar senada dengan grillnya tadi itu, Joks. Nah, untuk pintu lambodor di MJPO itu sangat enteng ya, pakai satu tangan juga bisa nih, Joks. Nah, jadi kalau untuk lambodor ini kadang-kadang ada yang keras banget, jadi harus pakai tenaga ya ngangkat gitu. Jadi kalau kita nggak perlu pakai tenaga, Joks, pakai satu jari aja keangkat dia. Oke, kita lanjut ke bagian body kit samping. Body kit samping ini memakai yang drive 68 juga ya, biar ini konsepnya full drive 68. Dan untuk di bagian velg udah kita pakein velg mereknya HTL. HTL ring 16 memakai ban baru, ban merek Hankook. Jadi untuk mobilnya udah enak banget nih, udah nyaman banget ya di bawah ya. Udah pakai ban baru, velg baru. Dan untuk velgnya ada list-list merahnya di dalamnya sini juga. Hitam merah ya, ada juga chrome-nya. Nah, seperti ini, Joks, di bagian sampingnya udah keren banget ya, memakai drive 68. Dan mungkin drive 68 ini udah sering banget ya kita pakai ya. Tapi untuk dari segi dempulnya itu nggak kelihatan kayak ditempel nih ya. Jadi kayak di pokoknya udah bagus banget nih, Joks. Itu seperti itu dilihat. Jadi udah keren banget untuk di bagian body kitnya. Nah, di bagian samping udah selesai, kita sekarang ke bagian belakang, Joks. Nah, sekarang kita udah di bagian belakang mobilnya. Untuk yang pertama kita bahas di bagian body kit dulu ya. Di bagian body kit udah memakai body kit full drive 68 ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini body kitnya drive 68, udah double knalpot juga, double muffler juga ya. Dan udah ada juga
mata kucingnya seperti ini, udah ada mata kucing juga. Dan untuk di bagian lampu ini memakai lampu standar, tapi cuma udah kita smoke warna hitam, Jok. Jadi biar kelihatan sangarnya gitu ya. Dan untuk listnya udah kita kasih list chrome, biar serasi dengan depan sama handle-nya juga ya. Dan untuk emblem udah kita pasangin emblem TRD, Sportivo, dan emblem Vios-nya juga. Dan ada juga emblem Toyota. Dan kamera mundurnya udah dikasih juga, Jok. Jadi kalau untuk mundur-mundur, itu nggak perlu lihat kaca tengah lagi. Tinggal ngelihat di Android-nya aja yang ada di dalam. Nanti kita bahas juga. Dan untuk di bagian spoiler, udah kita pasangin spoiler TRD ya. TRD ada lampunya juga di sini. Nah, jadi kalau untuk lampunya nyala ya, Jok, ya. Pas dipencet remnya, injek remnya. Dan di sini udah ada juga stiker MJPO. Jadi kalau Jok Lovers yang ngelihat Vios, Vios Limo tepatnya ya, udah memakai stiker MJPO itu udah pasti produk dari MJPO, Jok. Dan bagian atas sudah kita pasangin juga CPU. CPU ya. Oh ya, kita lupa ini mobilnya pakai mandruf, Jok. Nanti kita cek mandrufnya ya, kita tes mandrufnya seperti apa bukanya, seperti apa tutupnya, Jok, ya. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian interior, Jok. Bagian belakang udah selesai, kita sekarang lanjut ke bagian interior. Oke, Jok. Nah, Jok Lover, kita sekarang udah di bagian interior mobil Bang Fitrah dari Ternate ya. Ini kita spesial di mobil ini, kita memakai panel-panelnya ini kita karbon ya, Jok. Ini pertama mungkin yang kita pasang di MJPO. Tapi dengan sedikit panel-panel ini sedikit loh, kita kita karbonnya sedikit tapi ngerubah banget dalamannya, itu kelihatan lebih mewah nih, Jok. Jadi untuk konsep bagian interiornya kita cat warna krem sama kita kasih karbon motif kayu seperti ini, Jok. Oke, kita lanjut ke bagian jok. Ini joknya udah kita pakein jok MBTEC ya, seperti SOP dari MJPO udah pakai MBTEC. Jadi untuk dudukannya udah empuk banget, Jok. Ya, di bagian head unit itu kita pasangin head unit Android 10 inch. Dan udah ada juga tweeter, power, subwoofer udah ada juga, Jok. Nanti kita shoot lagi subwoofernya, kita lupa tadi. Nah, untuk bagian atasnya udah kita pasangin moonroof. Moonroof udah kita pasangin, terus plafonnya ini kita udah bungkus juga, Jok. Dan untuk plafonnya ini kita bungkusnya rapi ya. Jahitannya itu rapi. Seperti ini bisa dilihat sendiri, Jok. Apalagi ya interiornya. Oh ya. Dan untuk di bagian bawah udah kita pasangin juga lampu kolong dan udah ada juga karpet mie ya. Karpet mie dan karpet dasarnya juga udah ada, Jok. Jadi untuk di bagian mobil ini udah kita full bongkar banget dari segi mesin, kaki-kaki, interior udah kita bongkar semua kemarin, Jok. Jadi untuk bau-bau taksinya itu udah nggak ada lagi. Jadi baunya itu udah seperti mobil baru, Jok. Oke, Jok Lover, di bagian interior udah selesai. Kita sekarang masuk ke bagian mesin. Oke, Jok. Sekarang kita udah di bagian mesin mobil Bang Fitrah ya. Seperti ini bagian mesinnya, Jok. Untuk mesin kita sesuai SOP yang ada di MJPO itu kita mesin full bongkar dan kaki-kaki kita ganti baru. Seperti itu ya, Jok. Seperti radiator udah kita ganti juga, radiator baru. Jadi untuk di mobil Vios ini yang rawan itu di bagian radiator. Jadi radiatornya udah kita ganti dan part-part lainnya di bagian mesin udah ada juga yang beberapa kita ganti ya. Dan seperti shockbreaker kita ganti baru dan lain sebagainya. Pokoknya banyak item-item yang ada di bagian kaki-kaki dan mesin yang udah kita ganti baru, Jok. Seperti aki, udah kita kasih juga aki baru. Aki baru dan untuk mesinnya udah kita salon juga. Seperti ini, udah seperti mesin mobil baru ya. Setidaknya menyaingi mobil baru, Jok. Tapi kalau misalkan disamain kayak mobil baru, ya enggak lah ya. Ini kan mobil bekas, bekas taksi lagi. Tapi dengan mobil bekas, bekas taksi itu kita sulap menjadi seperti mobil baru seperti ini, Jok. Kita keren banget ini. Oke, Jok Lovers. Apalagi? Nah, sekarang kita tes bagian moonroofnya, Jok. Seperti apa munggu bukanya ya. Ini tombolnya ada di sini ya. Mungkin nanti pas buka bisa langsung di shoot aja ya. Nah, seperti ini bukanya, Jok. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk Jok Lovers yang mau nyalek ya, ini kan sekarang lagi musim pilkada nih 2024 nih. Ini bisa langsung keluar dari atas sini aja ya. Ini kita tes. Nah, seperti ini, Jok. Jadi kita bisa langsung keluar di sini ya. Kalau misalkan lagi kampanye gitu ya.
menyapa rakyatnya bisa seperti ini ya. Halo Jok Lovers gitu ya. Jadi untuk mandrufnya udah terbuka dengan normal ya, dan nutupnya juga udah normal, Jok. Seperti ini bisa keluar di sini ya. Jadi kalau misalkan kita lagi di puncak nih kan di Bogor nih. Jadi kita bisa keluar di sini aja, lagi macet-macet kita langsung bisa aja ke gini, Joks. Ya. Oke, Joks. Kita langsung sekarang ke bagian penutupan ya. Oke, Joks. Nah, mungkin segitu dulu review pendek dari saya Riyad MJPO untuk mobil ini Black Dove ya. Ini Black Dove pesanan dari Ternate. Ini di paket 125 juta. Jadi bagi Jok Lovers yang mau mobil seperti ini bisa langsung hubungi aja nomor marketing. Ada marketingnya itu ada 3, ada saya sendiri Rian, ada Bang Halil, ada Bang Andri juga ya. Jadi untuk mobil seperti ini kita jual di harga 125 juta dan masih ada bonus-bonus menarik lainnya yang ada di MJPO Jok. Nah, mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Lehan ya. Every time I see